Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farishifan bin Muhammad Fazli akan membacakan surah Ad-Duha. Dan saya Azizul Haikal bin Muhammad Syam akan menterjemahkan surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فحدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik tinggi segala, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah ini mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu dia melindungimu. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Sadaqallahul Azim. Sekian, terima kasih.